Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Horas buat kita semua. Apa kabar semua saudaraku? Kita bertemu lagi dengan saya Marsada Siregar Channel. Kali ini kita akan menjelaskan tentang submarga-marga atau gelar-gelar yang muncul dari keturunan marga Siregar. Tapi sebelumnya tidak lupa saya meminta agar para saudara semua lebih dahulu subscribe bagi yang belum subscribe, dan setelah video ini ditonton segera like dan komen agar saya tahu segala kekurangan-kekurangan yang saya lakukan dan agar saya perbaiki pada pembuatan konten berikutnya. Info Siregar, marga dan gelar yang muncul dari keturunan Ompu Raja Siregar atau Toga Siregar. Kita Siregar, bermula dari opung leluhur kita Ompu Raja Siregar atau Toga Siregar yang bermukim di Muara, Tapanuli Utara sekarang. Beliau punya 4 orang putra yaitu Silo, Dongoran, Silali dan Siagian. Dari keempat putranya inilah semua keturunan Siregar berpencar ke segala penjuru desa Nawalu. Fakta telah membuktikan bahwa dari keempat putranya ini telah memunculkan marga baru ataupun gelar baru selain Siregar, dan ini memang fakta. Jadi setuju atau tidak kita mesti menerima karena itu semua adalah saudara kita juga, sama-sama keturunan Ompu Raja Siregar atau Toga Siregar. Sesungguhnya Ompu Raja Siregar atau Toga Siregar memiliki 4 orang putra yakni, 1. Silo, keturunannya disebut Siregar Silo, 2. Dongoran, keturunannya disebut Siregar Dongoran, 3. Silali, keturunannya disebut Siregar Silali, 4. Siagian, keturunannya disebut Siregar Siagian. Dari keturunan Siregar Silo selain memakai marga Siregar antara lain memakai 1. Silo, marga Silo dipakai oleh sebagian kecil keturunan Siregar Silo di Pearum, Paranginan, Humbang Hasundutan. Namun dalam data identitasnya mereka tetap memakai marga Siregar dan memulai awal nomor generasi juga tetap dari Toga Siregar. 2. Baumi, Baumi atau Bauni ini muncul dari keturunan Raja Tinamboran di Marancar, Batang Toru, Tapanuli Selatan. Gelar Baumi ini mereka nyatakan apabila Marta Rombo dengan sesama marga Siregar, namun dalam data identitas mereka tetap memakai marga Siregar dan dalam pengambilan awal nomor generasi tetap berpatokan dari Toga Siregar. 3. Sormin, Sormin ini muncul dari keturunan Siregar Silo yang dahulu merantau dan membuka pemukiman baru di daerah Pangaribuan, Tapanuli Utara. Gelar Sormin ini sudah mereka jadikan sebagai marga baik dalam penyebutan langsung maupun dalam data identitas semisal KTP atau SIM. Hampir 90% keturunan Siregar Silo yang ke Pangaribuan sudah menjadi Sormin dan hanya sekitar 10% lagi yang tetap memakai marga Siregar. Sormin ini muncul bukanlah mutlak dari keturunan satu orang, individu, saja seperti halnya Baumi, namun muncul dari beberapa leluhur mereka yang datang ke Pangaribuan baik yang datang bersama-sama maupun yang datang belakangan. Namun meskipun mereka memakai identitas baru tersebut tapi dalam memulai awal nomor garis keturunan mereka tetap juga berpatokan dari Toga Siregar sebagai generasi pertama. Dari keturunan Siregar Dongoran selain memakai marga Siregar antara lain memakai 1. Dongoran, di beberapa daerah keturunan Siregar Dongoran ini memakai marga Dongoran saja baik dalam penyebutan langsung maupun dalam data identitasnya. Ini dapat kita temukan misalnya di Lumban Dongoran, Pangaribuan, Tapanuli Utara, di Sihulambu, Aek Bilah, Tapanuli Selatan, di Sungai Pining, Saipar Dolok Hole, Tapanuli Selatan, di Sijantung, Dolok, Padang Lawas Utara, dan lain sebagainya. Namun dalam pengambilan awal nomor generasi mereka tetap memulai dari Toga Siregar. 2. Gurda, Gurda ini muncul dari keturunan Siregar Dongoran Datu Baragas, turunan Raja Gurda di daerah Padang Bolak Julu, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas. Sama dengan kemunculan Baumi dari Silo, Gurda ini juga muncul hanya dari keturunan satu orang, individu, yaitu Raja Gurda. Juga tetap memakai marga Siregar dalam semua data identitasnya. Dan dalam penarikan nomor garis keturunan mereka juga tetap memulai dari Toga Siregar. 3. Salak, Salak ini muncul dari keturunan Siregar Dongoran khususnya yang sudah bermukim di daerah Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Muncul bukan hanya dari satu orang leluhur saja, tapi dari turunan putra Ompu Palti Raja dari istri pertama, Sayur Matua, Ompu Parlindungan, Ompu Niha Tunggal, terkhusus dari keturunan Ja Onggang dan Ja Manguhap, anak dari Sutan Parlindungan, anak dari Ompu Doro, anak dari Ompu Parlindungan, lebih dominan memakai gelar Salak ini.
Bahkan ada juga sebagian keturunan Gurda menyebut dirinya Siregar Salak karena Gurda lahir dan besar di Harajaon Ompuni Hatunggal. Dalam data identitas mereka tetap memakai marga Siregar dan memulai penarikan nomor generasi juga tetap berpatokan dari toga Siregar. 4. Datu Patna, Siregar Dongoran Datu Patna muncul dari keturunan Jahinundang di Bagas Nagodang, Sipirok, Tapanuli Selatan. Dalam data identitas mereka tetap memakai marga Siregar dan juga dalam memulai pengambilan awal nomor generasi tetap memulai dari toga Siregar. 5. Pahu, pada umumnya muncul dari keturunan Siregar Dongoran Datu Parultop, Sibon Tarmata. Namun ada juga sebagian kecil dari keturunan Datu Nahurnuk, Ompu Palti Raja dari istri yang berikutnya yaitu turunan Ompu Subong Nipahu, yang juga memakai gelar Pahu ini. Banyak kita temukan di daerah Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Dalam hal pemakaian marga mereka tetap memakai Siregar saja dan demikian juga dalam penarikan awal garis keturunan juga tetap dimulai dari toga Siregar. 6. Sinjoman, Siregar Dongoran yang memakai gelar Sinjoman ini muncul dari keturunan Namora Ompuni Godung di Sinjoman. Jadi gelar ini muncul dari nama kampungnya, bukan dari nama ompunya. Marga yang dipakai dalam data identitasnya tetap memakai Siregar dan awal pengambilan nomor generasi tetap memulai dari toga Siregar. 7. Panaungan, Siregar Dongoran yang memakai gelar Panaungan yaitu yang berasal dari Panaungan Sipirok dan sudah bermukim di Padang Lawas Utara dan Padang Lawas, tetap memakai dan menyebutkan marga Siregar pada identitasnya. Awal Tarombo tetap memulai dari toga Siregar. Catatan, Gurda, Salak, Pahu, Datu Patna, Sinjoman, dan Panaungan bukan marga tapi hanya panggoaran kelompok satu asal daerah dan atau satu Sitambok, tetap pakai marga Siregar. Keturunan Siregar Silali selain memakai marga Siregar antara lain memakai 1. Silali, marga Silali ini dipakai sebagian kecil keturunan Siregar Silali di Pearum, Paranginan, Humbang Hasundutan. Namun dalam data identitasnya tetap memakai marga Siregar dan memulai awal nomor generasi juga tetap berpatokan dari toga Siregar. 2. Ritonga, inilah satu-satunya marga yang muncul dari Siregar Silali, bahkan dari semua yang muncul dari marga Siregar, yang memulai awal nomor garis keturunan generasinya sebagian besar bukan lagi dimulai dari toga Siregar, melainkan dimulai dari Ritonga. Ritonga sendiri pada awalnya merupakan gelar dari Parisangi Sang Saharbangan Siregar Silali. Beliau juga bergelar Datu Nabolon dan diyakini bermukim di Parsosoran, Garoga, Tapanuli Utara, yang mana di situ telah dibangun Tugu Parisangi Sang Saharbangan yang merupakan leluhur dari marga Ritonga. Hampir 95% keturunan Parisangi Sang Saharbangan ini sudah memakai marga Ritonga dan diperkirakan sudah sangat sedikit yang tetap memakai marga Siregar. Dalam data identitasnya semisal KTP atau SIM mereka sudah memakai marga Ritonga dan seperti disebut di atas mereka memulai penarikan nomor garis keturunan sebagian besar bukan lagi dimulai dari toga Siregar. Keturunan Siregar Siagian selain memakai marga Siregar antara lain memakai 1. Siagian, di daerah Pahe, Tapanuli Utara keturunan Siregar Siagian ini banyak yang memakai marga Siagian saja dalam penyebutan maupun dalam data identitasnya. Meskipun mereka tetap berpatokan dari toga Siregar dalam memulai awal nomor generasinya namun terkadang sering timbul sedikit polemik dalam penyebutan nama marga Siagian ini oleh karena memang ada marga lain dengan nama yang sama yaitu marga Siagian dari keturunan Tuan di Bangarna, Sibagot Nipohan. Saudara Siregar semuanya, ini yang dapat saya sampaikan tentang perihal kemunculan marga baru dari keturunan Ompu Raja Siregar atau Toga Siregar. Jika ada penyampaian yang kurang tepat atau kesalahan data penyampaian lebih dahulu saya minta maaf dan mari sama-sama kita diskusikan. Horas Siregar, sumber, dari hasil penjajakan di lapangan dan juga dari hasil diskusi bersama saudara Siregar di berbagai wilayah. Mohon maaf atas segala kekurangan, Horas Tondi Madingin, Pir Tondi Matogu, Sayur Matua Bulung. Wassalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua.